teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik ya, sama seperti saya di sini. Sekarang ini saya mau pergi kemana? Tetap stay tune. Ini cuacanya bagus banget, 33 derajat, teman-teman, panasnya pol. Hari ini suami saya ngajak ke suatu tempat liburan tipis-tipis. Liburan ke sekitar di Jerman aja teman-teman. Dan ini tempatnya gak terlalu jauh dari rumah, yang bisa kita jangkau ya. Wow, banyak sekali yang lagi main kayak teman-teman. Sorry ya teman-teman, saya mengalihkan perhatian saya. Mereka yang bermain kayak, enak banget mereka main kayak. Interesting. Jadi saya mau ajak kalian ke tempat historis, dan ini tempatnya bagus banget teman-teman. Tetap stay tune sampai akhir, don't skip, jangan di skip, karena ini salah satu tempat wisata buat teman-teman yang mau liburan ke Jerman ya teman-teman ya. Ini pokoknya bagus banget tempatnya, tetap stay tune ya. So guys, kita sudah sampai di tempat lokasi. Teman-teman, saya ajak kalian ke Kiffhäuser ya teman-teman. Ini adalah Kiffhäuser. Ini adalah bangunan dan monumen bersejarah ya teman-teman. Jadi ini adalah bangunan dan monumen bersejarah. Ini antara tahun 1890 dan 1896 ya teman-teman ya. Jadi monumen ini tuh dibangun tahun 1890 dan 1896. Jadi monumen Kiffhäuser ini juga dikenal sebagai monumen Barbarossa ya teman-teman. Jadi ini bangunannya dikenal dengan bangunan Barbarossa. Monumen Barbarossa ini teman-teman, dia dibangun di atas reruntuhan kastil Kekaisaran Kiffhäuser ya teman-teman ya. Jadi ini nilai sejarahnya sangat-sangat bernilai sejarah ya teman-teman ya. Lihatlah, ini dari bawah ya guys. Jadi kita bayar tiketnya nanti di sebelah situ. Sebelum masuk kita bayar tiket. Berapa tiket Sachi? Wie viel kostet das Ticket? Beide? 17 und 5, 7, 5, nee, 12. Untuk satu orang masuk tiketnya itu adalah 8,50 euro ya teman-teman ya. Lihatlah, kokoh sekali ya dia punya ini bangunan teman-teman. Cuman saja kalian melihat pemandangannya dari atas ini guys. Lihat ke bawah jurang ya. Tapi pemandangannya bagus banget teman-teman. Indah sekali pemandangannya. Kita melihat pemandangannya dari sebelah sini. Keren abis pemandangannya. Cantik. Lihat guys, keren ya. Di bawah itu masih hijau-hijau. Cantik banget. Ini seperti kayak lagi jalan-jalan di Bali. Suamiku ada di atas tuh guys, itu dia Yerun. Jadi ini bangunannya teman-teman ya. Jadi monumennya ini setinggi 81 meter teman-teman ya. Setinggi 81 meter. Kita naik ke atas guys. Naik tangga-tangga tentu saja. Wow, keren banget pemandangannya dari atas juga. Kita naik tangga. Di panas yang di suasana yang maksudnya panas pica begini guys. Kita melihat, wow, indah banget. Keren.
teman-teman. Usah saya guys, kita naik tangga-tangga lagi. Ini bagus untuk olahraga ya. Olahraga. Dan kalian bisa melihat keren abis. Kalian bisa lihat teman-teman, masih ada juga lantai bawah ya. Pokoknya wow, keren. Jadi itu Kaisar Barbarossa. Keren banget teman-teman. Teman-teman, kalian perlu ketahui bahwa monumen ini itu dibangun oleh Bruno Smith yang kemudian membangun monumen pertempuran bangsa-bangsa di Leipzig ya teman-teman ya. Kasih lihat kalian lebih dekat. Ini adalah Barbarossa. Yeah, keren ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya ya teman-teman, seperti apa gambarnya kalau dari atas ya. Pokoknya ini keren abis teman-teman. Ini salah satu tempat wisata buat teman-teman kalau mau liburan ke Jerman. Ya teman-teman, karena ada itu jadi ditutup. Ini kayaknya untuk bisa keker-keker ya, teropong ya teman-teman ya. Ini teropong untuk kita bisa melihat keindahan alam dari atas seperti ini guys, keren ya. Gak terlalu banyak orang juga teman-teman. Panas banget sumpah guys, very very hot teman-teman. Lihat tuh mataharinya tepat di atas saya. Untung saya memakai alat lengkap ya, topi dan kacamata. Suami saya lagi ke toilet teman-teman, jadi cuman saya aja yang berpose-pose ria. Keren abis. Wonderful. So guys, saya ajak kalian keliling-keliling di sisi dari monumen ini guys. Kita jalan-jalan lagi mengelilingi sisi samping dari monumennya ya guys. Kok saya sendiri? Gak ada orang-orang, orang-orang semua sudah pada di bawah. Ceritanya agak telat ya. Wah, lihat ini guys, jembatan batu ini. Waktunya udah lama banget, ratusan tahun ini ya guys. Wow, adem ayam di sini. Mata jernih, lihat yang hijau-hijau di sana, ada taman bermain buat anak-anak. Keren ya. So guys, saya mau ajak kalian melihat keren banget dari sisi lain ya, tembus dari sebelah sana ke sini guys. Ternyata ini bagus banget ya, gede ya tempatnya guys. Wah. Itu yang dari sana tadi, kita ke arah sini. Banyak sekali mobil parkir di bawah.
sibuk memotret fotograferku. Come to me.